Assalamualaikum. Iya. Kamu kenapa? Ya, katanya lagi sakit gigi. Iya, aku kan udah bilang, kamu kalau makan jengkol jangan campur Silver Queen. Iya, nanti bentrok di mulut lah. Bukan jengkol pakai Silver Queen. Yaudah, nanti sore aku beliin rumah sakit ya. Buat kamu bisa berobat. Ya, kalau rumah sakit sendiri kan biasanya cepat sembuh. Ini nanti kan infusannya bisa langsung diminum ya. Iya, rumah sakit sendiri. Nanti dokternya juga aku datengin langsung dari Arab. Ini selain dia jago ngobatin, dia jago jampe. Jangan kan sakit gigi, kepala copotnya bisa hidup lagi. Udah ya, beneran lah. Sakti ini mas Sakti, jampenya banyak kok. Ini beneran, kamu gak percaya mulu. Itu, ngomong-ngomong, adik kamu kemarin katanya ulang tahun minta dibeliin motor ya? Iya, aku kan jadi rencana besok ini mau ke Mekah nih. Iya, mau ke Arab. Nanti aku pengen beliin dia motor dari sana, buatan Arab. Iya bener ya. Kamu tuh kok suka nggak percaya sama? Ini mahal banget. Ini kalau beli harganya seharga emas batangan penyok. Ya, beneran ya bu? Ini motor beda dari yang lain ya. Asli. Beda. Jadi dia tuh kalau digas, bunyinya itu bukan suara knalpot. Gitu digas, kemarin aku nyobain kan waktu ke Mekah. Aku ngegas pakai motor itu. Bunyinya apa coba? Magadir. Wah. Istimewa. Iya, motor-motor Arab kayak gitu. Keren banget. Asli kan. Adik kamu bakal senang banget kok, aku yakin. Gitu ngegas Magadir, Magadir. Bisa request lagu juga dia. Oh iya, yang mamah kamu katanya lagi ulang tahun ya? Aku boleh ngomong nggak sama mamah? Bentar ya? Iya, bentar ya mamah. Halo ma, assalamualaikum, sehat ma. Selamat ulang tahun ya ma ya. Ya ampun, moga panjang umur. Eh mama pengen kado apa dari aku? Foto bareng artis Korea ya? Ya ampun mama. Mama udah 90 tahun, jangan kebanyakan nonton drakor. Iya. Iya, takutnya mama pengen jadi pelakor kan repot. Iya, udah. Mendingan mama itu banyakin nonton sinetron Azab Indosiar. Ih, itu bukan. Gitu aja marah. Gak usah ngegas mulu. Emang mau nanti meninggalnya dikejar-kejar tabung gas? Iya, udah santai aja. Mah, ini udah dulu ya. Aku soalnya lagi di jalan nih sama asisten aku. Mama sehat-sehat selalu. Jangan kebanyakan main TikTok. Aku 90 tahun main TikTok mulu. Aku takut keriputnya copot loh. Ya udah gitu aja mah ya. Assalamualaikum. Nanti jangan berisik, Anda mau telepon. Halo. Assalamualaikum. Iya, Anda Sultan Juki. Nanti siapa? Oh iya, sudah lama. Ahlan, sehat ente? Iya, ente kenapa? Gak punya fulus? Hey. Ya Allah, ana fulus banyak. Wow. Ana bersin jadi fulus. Ana batuk jadi fulus. Ana nangis jadi fulus. Ana BAB keluar emas batangan. Ente mau yang mana, tinggal pilih. Ana kirim langsung sama mesin cetak-cetaknya. Masya Allah.
Aina juga punya kos-kosan di planet Mars. Aina di sana bikin pondok pesantren. Aina pengen alien-alien di planet Mars pada tobat. Aina pengen alien pada pakai hijab. Naam, naam, ente gak usah pusing. Aina kirim nanti fulus. Ente harim ada berapa sekarang? Satu. Ente faya. Aina harim ada empat. Harim aina banyak. Aina sultan, fulus banyak. Harim aina yang pertama hobinya berenang. Aina beliin dia rumah. Di kamar mandi ada laut. Supaya dia berenang. Aina sultan, fulus banyak. Istri Aina yang kedua harim. Doyannya masak. Aina beliin dia setiap hari ikan paus. Supaya bisa dia masak. Aina paling senang dimasakin pepes ikan paus. Istri Aina yang ketiga. Hobinya jalan-jalan. Aina beliin dia mesin waktu. Supaya dia jalan-jalan ke masa lalu. Tapi Aina sedih. Istri Aina gak balik-balik lagi sampai sekarang. Aina curiga. Dia dikawinin sama manusia furba di sana. Istri Aina yang keempat. Hobinya pelihara binatang. Aina beliin dia rumah. Di dalam rumah ada Jurassic Park. Aina berharap nanti istri Aina bisa gendong-gendong bayi T-Rex. Aina sultan, fulus banyak. Rumah ente di mana sekarang? Iya, rumah ana di atas awan. Awan ana cor. Ana duit banyak, fulus. Ana sultan, ente udah makan belum? Ana lagi di Soponyono, ini tempat bakso paling enak di dunia. Ana makan semangkuk, tahan lapar 40 hari. Ini paling menarik, Soponyono. Di sini juga ada bakso, baksonya beku, namanya frozen. Ini beku bisa tahan 40 tahun. Bisa ente bawa kemana-mana baksonya. Emang the best Soponyono ini. Ente datang ke sini, ana telaktir ente seumur hidup. Ayo datang ke sini, ana duit banyak. Ane mau kasih juga nih ente hadiah. Ane bawa helm dari Arab juga. Ini helm ana anti sihir. Helm ana anti sihir. Beneran, ente gak percaya terus dari tadi. Helm ana udah dijamfe. Kalau ente sampai ditabrak mobil, ini mobil pabriknya yang tutup. Beneran, ana gak bohong. Ana sultan, fulus banyak. Ya udah, ana mau makan dulu. Aing lapar. Ente ngomong terus dari tadi. Aing lapar. Ya udah. Oke. Nanti ketemu lagi kita. Assalamualaikum. Masya Allah. Teman ana ini. Teman ana melarat. Ana fulus banyak. Teman pada melarat. Ente siapa dari tadi di sini? Ini ya, pakai headset juga. Halo. Halo, assalamualaikum, yang. Lagi di mana kamu? Di rumah. Oh. Kita jadikan ya nanti bulan madu ke planet Mars ya. Iya. Aku udah beliin kamu pesawat soalnya. Pesawat galon air. Aku kan bulan kemarin tuh nginep di Arab kan, sebulan kan. Iya, yang aku bisnis itu loh, apa, jual beli gurun pasir. Sombong amat. Jadi kan aku sebulan di Arab tuh. Aku nginep di hotel kan, sebulan kan. Nah, aku nginep di hotel itu, ternyata hotel yang aku nginepin itu kebetulan banyak nyamuk. Aku pernah tuh ya. Tahu sendiri kan nyamuk Arab gede-gede banget kan. Nah, aku pernah digigit nyamuk tuh yang. Wow. Malamnya digigit nyamuk, paginya aku berewokan.
Asik, ngamuk Arab emang. Sadis juga nih. Aku cari Indomaret di sana. Gak ada, adanya Indosyawal. Gak ada Indomaret. Tadinya mau beli Baygon kan? Wan, aku beli Baygon. Gak ada Baygon, habis kata dia. Ya udah aku cari vape kan. Kalau vape di sini nggak ada, adanya apaan? Aku bilang di sini adanya vape, katanya di sini. Adanya semprotan vape, nggak ada vape. Ya gitu pas aku mau bayar kan, Wan, ini harganya berapa nih semprotan vape? 15 miliar kata dia gitu. Edan, ini semprotan apaan 15 miliar? Aku bilang gitu. Buat ngebunuh jomblo, aku bilang gitu. Iya kata dia gini. Ini kalau ente nyemprot pakai semprotan vape ini terus nyamuknya mati, itu nyamuk matinya husnul khotimah. Gila keren banget kan gitu. Terus gitu dia bilang, iya arwah nyamuknya tenang. Jadi dia arwah nyamuknya gak gentayangan ya. Beneran ini mah. Iya kamu gak mau kan sampai nanti misalkan kamu umroh nih, kamu umroh atau kamu ke Arab gitu kan, terus tiba-tiba kamu ketemu setan kuntil nyamuk kayak. Ini mau kamu. Iya makanya ini juga semprotan khusus. Udah gitu ini semprotan si vape tadi nih, dia itu ada asuransinya katanya. Itu mahal 15 miliar. Nyamuk yang biasa keliling itu, yang biasa nyedotin kita, itu kan biasanya kepala keluarga. Iya. Iya, jadi kalau itu nyamuk kepala keluarga, otomatis kalau dia mati, istrinya jadi janda, anaknya jadi anak yatim. Ayo siapa yang mau nanggung? Nah, pakai semprotan ini, istri janda sama anak yatim tadi ditanggung pemerintah. Makanya dia mahal, 15 miliar. Bener, itu anaknya juga kalau mau sekolah bisa sampai sarjana. Ini semprotan yang mewah banget. Kayaknya aku udah dulu ya, capek aku ngomong ini ternyata. Kepala aku pusing. Iya, kemarin tuh aku habis minum ini, kopi onta. Nah, kalau di sini kan kopi luwak. Ini kopi onta khusus banget. Nah, beneran. Kamu minum segelas ini, kuat tahajud 40 hari. Yakin beneran minum onta, aku bawain loh. Biar masuk surga kamu. Tahajud 40 hari, satu kali minum doang. Ya udah gitu aja ya, ya. Ayo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Yang, lagi di mana kamu? Rumah sakit. Ngapain? Rebonding bulu ketek. Ya ampun, itu bulu ketek ngapain rebonding-rebonding? Udah jangan aneh-aneh, tajem yang tergatel kamu. Kenapa apaan sih ya ampun? Yang, oh iya ini aku mau minta maaf ya. Kemarin kan aku jadi telat tuh jemput kamu kan. Iya, jadi gini lah ceritanya kemarin tuh. Mobil aku taruh rumah. Iya, terus aku naik angkot. Iya gini, aku tuh lagi kangen banget naik angkot kan. Jadi sesekali tuh pengen naik angkot. Lagian udah lama juga kan aku gak nyium ketek sopir angkot. Ini kita kenapa jadi bahas ketek sih ya? Kayaknya romantis banget nih kita ketek-ketekan gini ya. Apaan sih ya? Yang katanya kamu lagi suka pakai sepatu kulit ya? Aku kan kemarin ke Korea tuh satu minggu tuh. Iya, aku tuh lihat di sana ada sepatu bagus banget. Ini kayaknya cocok nih buat kamu nih. Akhirnya aku beliin tuh. Mahal banget nih aku beli. Ini kalau ditaksir harganya, ini seharga tiket pesawat robek. Mahal banget. Ini kata yang jual terbuat dari kulit biawak. Beneran ini mah bagus banget. Aku megang aja, wow, kesetrum. Iya. Ini sepatu dulu biawaknya waktu masih hidup. Ini pelakor. Iya, jadi dia tuh kayaknya biawaknya cantik nih. Sampai bisa godain suami orang lain, suami biawak lain. Iya beneran. Kalau kamu pakai sepatu ini, kamu lari,
itu larinya bisa cepat banget kayak orang ditagi utang. Beneran. Oh iya yang, aku juga kemarin kan sekalian mampir ke toko elektronik gitu ya. Tuh aku lihat kipas tuh, aku jadi ingat kamu. Kamu kemarin kan nyari kipas angin kan? Aku beliin kamu kipas angin Korea tuh. Wow. Ini kipas angin beda banget. Ya aku beli, ya aku beli mahal banget. Aku orang kaya. Aku tanya berapa harganya? Itu kalau di Indonesia mungkin harganya seharga Pajero Mogok. Iya, aku beli tuh kan, aku beliin. Jadi dia tuh nomornya ada 3. Nomor 1, 2, 3. Nah nomor 3 ini bisa keluar angin puyuh. Asli beneran, ini mendekatkan diri kamu kepada Tuhan. Kalau kamu nyalain, mati kamu kan. Nyalainnya, aku beliin kamu. Supaya kamu lebih dekat dengan Tuhan yang... Eh yang, adik kamu katanya ulang tahun ya? Iya, mau tiup lilin? Gak usah lilin, aku beliin rumah aja nanti dibakar. Iya, biar dia niupnya puas. Ya ampun, aku kan orang kaya. Iya lah, duit aku banyak. Aku nih kalau di rumah mau makuin anduk aja atau baju, itu pakunya pakai paku kepala dari kuntilanak suketi. Beneran, ini mah paku-paku spesial banget. Iya. Nih aku nih kalau di rumah mau motong roti aja atau kue nih, itu pisaunya pakai pisau minjem dari boneka Caki. Coba gimana nggak hebat? Iya asli deh, beneran. Oh iya ya, itu kan kemarin aku pas dari Korea tuh, aku mampir ke Arab kan, ya Korea kan samping-samping Arab gitu kan. Terus aku ini ke kebun binatang, di sana tuh ada banyak binatang kan. Terus tiba-tiba aku lihat ada monyet nih, udah aku deketin monyet. Ya kebetulan aku kan lagi bawa roti itu kan, aku bawa roti, aku kasih tuh monyet roti. Itu beda banget monyet Arab sama monyet Indonesia. Kalau monyet Arab dikasih roti, dicium tangan. Asli, beneran. Udah gitu nggak cukup sampai di situ. Itu monyet Arab, setelah dicium tangan, dia ngomong bahasa Arab. Dia ngucapin terima kasih yang pakai bahasa Arab. Kemarin aku dengar pas aku kasih roti, dia ngucapin apa coba? Haturunuhun. Masya Allah. Adem banget di hati aku, bener. Ini monyet. Monyet akhlaknya bagus. Gitu aku kan. Udah gitu kan setelah dia makan, dia balik lagi. Ternyata dia masih lapar nih, dia ngomong lagi bahasa Arab. Kata dia apa coba, aing lapar, kata dia gitu. Itu aku jadi ingat kucing Angora Arab kan, kalau minta makan gak ngeong-ngeong. Ngomong aing lapar, iya. Oh iya, ini udah dulu ya. Aku soalnya, iya aku mau lanjutin perjalanan nih. Ya aku soalnya bawa pasien. Ini jadi aku gak bisa lama-lama, takutnya dia ini, takutnya dia kelamaan gitu. Yaudah kamu hati-hati di jalan nanti pulangnya ya. Salamin buat itu dong, nenek kamu. Bilangin nenek kamu, aku kok belum di fallback IG-nya. Iya beneran, nenek kamu udah tua mainan IG mulu. Yaudah deh, udah gitu dulu ya nggak? Yaudah yuk, assalamualaikum. Aku mau minta izin ya. Aku mau nikah lagi. Iya. Aku udah suka sama cewek lain, Son. Aku pengen cari pasangan yang bisa gantiin kamu buat ngerawat anak-anak aku. Jangan sentuh aku, apaan sih? Aku udah gak ada rasa banget. Masa pegang-pegang gitu, gak mau. Calon istri aku bidan. Dia bisa melahirkan sendiri. Gak kayak kamu. Sakit perut aja. Mules, update status. Apa sih ngeliatin? Kamu gak terima? Aku gak main-main loh, aku serius loh. Kenapa? Ya udah, itu izinin aja, aku juga. Ya udah keputusan aku.
aku juga gak akan begini kali kalau kamu gak kebangetan. Kamu tuh ya, anak pertama kita. Kamu kasih tukang bajai. Masih inget gak kamu? Anak kedua. Anak kedua kita kamu tukerin skincare. Lah emang kamu pikir surga diisi sama orang-orang yang glowing doang? Aku udah gak tahu deh. Pokoknya aku mau nikah lagi nih. Yaudah deh, aku mau nelfon calon istri aku dulu. Gak usah ganggu aku. Sentuh-sentuh lagi apaan ya. Halo yang, udah makan belum? Makan apa? Sate buaya bunting. Ya ampun ya, buaya bunting udah di sate. Tungguin lahiran. Bagian itu siapa sih yang ngebuntingin? Aduh, gak bener nih, gak bener nih. Ini pasti yang masak Chef Jujun nih. Iya, ini kadang suka begitu sih emang. Oh iya, yang kita kan sebentar lagi mau nikah nih. Aku udah beliin kamu cincin emas nih. Ini cincin mewah banget. Aku beli mahal banget ini. Warnanya tuh mengkilap gitu. Mengkilap, kuning. Iya, kuningnya tuh kayak jigong anak SD tuh. Beneran ini mahal banget. Aku nih beli cincin ini sampai harus ngejual mobil tetangga. Bener. Lagian yang bikin cincin ini mahal, ini batunya, tahu nggak? Ini dari batu ginjal mantan. Beneran ini mah, ampuh banget. Oh iya, aku juga udah beliin kamu sepatu nih. Iya, buat seserahan pernikahan nanti kan. Sepatu ini aku beliin mahal banget ya. Kamu tau lah sendiri, aku duitnya banyak banget kan. Iya, aku nafas aja jadi duit kok. Aku beliin sepatu, tau nggak? Tali sepatunya 500 juta sebelah. Beneran. Ini soalnya dia spesial banget nih tali sepatu. Ini dibuatnya dari tali pocong perawan. Pokoknya keren banget dah. Ada sih kemarin yang lebih mahal ada. Cuma kebetulan duit aku gak bawa lebih ya. Ini dia 1 miliar sebelah. Dibuatnya dari tali pocong janda. Sakti banget. Ini kalau kita pakai sepatu ini nih nikah, kita bisa bulan madu ke alam jin. Coba gimana gak sakti? Beneran aku. Ini tahu gak sepatu kenapa mahal? Ini tuh dulu sepatunya tuh peninggalan suster ngesot. Iya, waktu dia masih bisa jalan. Semenjak dia istiqomah ngesot nih, dia udah jual-jualin tuh sepatunya. Nah kebetulan aku beli. Terus nih yang, nanti di kamar pengantin aku udah siapin bantal. Bantal ini aku beli langsung dari Arab. Ini beda, kalau bantal Arab ini lain. Jadi kalau kita tidur pakai bantal Arab, itu tiap malam mimpinya umroh. Beneran ya? Lagian nih, kalau bantal Arab kita tidur, kamu kan tidurnya suka itu kan, ngeces kan, ngiler kan. Kalau kita tidur ngiler pakai bantal itu, jigong kita bau kasturi. Bener-bener legit ini mah bantal. Ini bantal kalau dipakai tuh empuk banget ya. Kayak daging ontak jatuh cinta tuh. Oh iya, yang kamu juga katanya kan suka bikin kue tuh ya. Nanti juga aku akan bawain kamu oven. Iya, oven dari Arab tadi sama kayak bantal. Iya, tapi hati-hati loh yang oven ini agak beda oven Indonesia sama oven Arab. Kemarin ada teman aku kan masukin kue nastar, kelamaan gak dicabut jadi pepes ontak. Makanya ini harus tepat waktu banget nih. Ya udah dulu ya teleponnya, aku mau lanjutin perjalanan. Iya ini aku juga sama istri aku soalnya. Iya dia suka marah-marah mulu. Iya dari tadi juga udah ngambek-ngambek aja. Iya dia tuh kalau marah suka ngacak-ngacak spiteng tuh gak? Mata merah, gigi kuning. Ini orang mabuk apaan sih?
Iya, udah gitu aja ya. Yaudah, yuk, assalamualaikum.